Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube di mana saja berada. Video saya kali ini lagi-lagi tentang memodifikasi power kecil menjadi besar. Untuk sebuah power yang ingin saya modifikasi ini, trafonya lumayan besar, menggunakan trafo 10 ampere. Jadi buat sahabat, jika ingin membeli produk pasaran, belilah produk seperti ini, karena lumayan besar untuk bagian kit dan lain sebagainya. Oke sahabat, itu sebelum saya mulai untuk mereview sebuah power ini, jangan lupa di like and share atau ditunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa ikon loncengnya juga harus saya tekan, karena kenapa? Jika sahabat menekan ikon lonceng, maka sahabat tidak akan pernah ketinggalan video-video saya yang akan mendatang. Oke sahabat YouTube, selamat menyaksikan. Oke sahabat YouTube, inilah wujud dari bawaan asli dari power ini. Masing-masing menggunakan power. Bisa sahabat perhatikan di sini ada 4 buah, 1, 2, 3, 4. Masing-masing menggunakan 4 buah power, dan masing-masing power menggunakan 2 buah transistor. Jadi seperti ini, bisa sahabat perhatikan 2 buah, sedangkan di sisi kirinya 2 buah. Jadi di power supply ini menggunakan 6 buah ELCO. ELCO ini untuk UF-nya 330 dan volt-nya 80 volt. Merek Rubicon. Rubicon ini sangat bermutu. Namun untuk kali ini, orang yang mempunyai power ini minta digantikan dengan ELCO yang lebih besar. Jadi untuk ELCO ini, orang pemilik punya ampli power ini minta digantikan dengan menggunakan ELCO seperti yang pernah saya pakai. Karena dulu bapak ini pernah merakit sebuah power, sampai saat ini belum ada berubah. Jadi untuk kali ini dia datang lagi dan minta dirobahkan sebuah amplifiernya menjadi dari 400 watt menjadi 800 watt. Oke sahabat YouTube, jadi inilah dari keterangan si pemilik ampli power ini. Jadi bapak ini sekarang ingin membuka sound system lapangan. Jadi power ampli ini diperuntukkan suara middle dan suara tweeter. Jadi untuk mid dan high diuntukkan sebuah power yang saya modifikasi ini dari 400 menjadi 800 watt. Oke sahabat, sekarang kita mulai saja memastikan posisi-posisi transistornya. Kita atur satu persatu seperti ini sehingga membentuk 8 buah. Dan seperti ini, bisa sahabat perhatikan, ini kita mengambil posisi untuk melobangi sekrup. Nah sekarang kita sudah saya lobangi dan sekarang siap dipasang satu persatu. Untuk pemasangan hati-hati, mika jangan sampai kelewatan, atau tidak, jangan sampai tidak dipasang mika di bagian bawah transistor. Hasil setelah pemasangan seperti ini, bisa sahabat perhatikan hasil dari sebuah pemasangan 8 buah transistor masing-masing 4 set dan di bagian sebelahnya 4 set. Oke, semua sudah selesai, PCB sudah saya bikinkan. Jadi sekarang saya sedang menyolder R setengah watt. Dan ini hasil setelah saya solder. Jadi buat sahabat, mengapa saya suka menggunakan PCB seperti ini? Jika ada salah satu komponen yang bermasalah, sangat mudah untuk melepaskannya. Tidak perlu kita mencopot semua. Jadi setelah ini saya ingin memasang R bagian yang 5 wattnya. Bisa sahabat perhatikan seperti ini, R yang 5 watt sudah saya pasang menggunakan 5 watt 0,5. Di sini bisa sahabat perhatikan masing-masing transistor 1-1 R. Untuk keseluruhannya semuanya harus melambat melalui R. Oke, setelah R, sekarang saya ingin mengatur posisi untuk ELCO power supply-nya. Karena saya tidak menggunakan PCB power supply, jadi saya menggunakan seperti ini yang sudah saya menggunakan lem saja, tidak menggunakan PCB power supply karena lokasinya sangat sempit untuk sebuah power supply, maksudnya PCB power supply. Sekarang saya sedang memasang jalur antara ground min dan plus. Jadi buat sahabat, untuk memodifikasi sebuah amplifier sebenarnya tidak begitu rumit, juga tidak begitu susah. Hanya perlu tingkat kehati-hatian, tingkat kesabaran, itu yang mutlak. Alhasil ELCO seperti ini. Jadi buat sahabat, sangat mudah cara kerjanya.
Sementara Elko bawaan sudah saya lepas karena sesuai dengan permintaan dari konsumen saya minta digantikan Elko, dan seperti ini kabel-kabel sudah saya pasang. Untuk pemasangan kabel, teman-teman harus hati-hati, pastikan posisi transistor bawaan dengan posisi transistor yang kita ganti atau penambahan. Pastikan antara basis kolektor dan emitornya jangan ada terbalik sedikit saja atau salah satu jalur transistor yang terbalik. Jadi buat sahabat yang ingin merakit sebuah power atau merubah sebuah amplifier, perhatikan betul-betul jalur penghubung seperti ini. Jadi buat sahabat khususnya yang pemula, tidak susah jika kita memahami. Memang sangat susah jika kita tidak memahami. Jadi tidak ada yang susah jika kita mau belajar. Jadi kalaupun kita sudah tahu, jangan pernah merasa puas untuk ilmu yang sudah kita pahami itu. Jadi buat sahabat, khususnya untuk pemula, terus pahami tentang elektronik dan jangan pernah menyerah. Oke sahabat YouTube, sekarang saya ingin mencoba, karena power ini saya rasa sudah normal, saya mencoba dua buah alat sekaligus. Yang satu saya mencoba Bluetooth yang sudah saya rakit namun belum selesai, namun sudah bisa saya gunakan. Kita tancapkan, ini namanya Bluetooth RCA, saya buat sendiri dan menggunakan barang-barang bekas. Jadi seperti ini, sekarang coba kita dengar suaranya. Kita cari lagu-lagu bebas copyright. Sekarang coba kita dengarkan, cari lagu-lagunya dulu. Untuk uji coba suara, yang pertama kali saya ingin mencoba suara bassnya dulu. Bagaimana, apakah bassnya cukup lumayan atau tidak sama sekali. Sekarang coba dengarkan. Oke sahabat, ini kok suaranya tidak ada keluar. Apakah masalah dari amplinya atau Bluetooth RCA saya masih kurang pas? Sekarang kita pindah. Wow, ternyata Bluetoothnya salah colokan. Sekarang coba kita cari suara bass yang lain. Suara bass cukup menggetarkan kaca-kaca jendela saya. Sekarang saya ingin cari perpaduan antara middle, treble, dan sedikit low yang tidak terlalu over. Suara low, mid, dan high lumayan bagus. Saya gunakan speaker 15 dan 12. Lumayan untuk suara midnya, suara middlenya. Karena untuk power ini memang diperuntukkan suara dan suara treble, karena desainnya kata pemiliknya untuk lapangan. Nah sekarang saya ingin mencoba mencari lagu-lagu dut. Jadi kita dengar bagaimana suara setelah kita menggunakan lagu-lagu dangdut. Mudah-mudahan lagu ini tidak terkena copyright. Oke sahabat, sebelum kita mendengarkan suara lagu-lagu dangdutnya, saya masih ada beberapa buah power yang masih harus saya kerjakan. Dan ada sebuah power tang dari daerah perdalaman seperti ini. Power ini sudah dirakit orang, namun pemiliknya tidak puas dan minta dirakitkan. Tunggu saja video-video tentang merakit sebuah boxnya, box bell. Jadi power ini minta dirakitkan ulang dan penambahan trafo minta dibesarkan. Oke, sekarang coba kita cari lagu. Lumayan
bagus untuk suara musik-musik dangdut, dari suara bass, suara mid-nya, karena saya setting mid-nya terlalu over dan treble-nya terlalu over, jadi sedikit berisik. Jadi untuk power ini sudah aman bagi saya, karena jika sahabat mendengar langsung suaranya sangat menggelegar, namun jika sahabat mendengar hanya melalui speaker HP, suaranya tentu kurang baik. Jadi sekarang coba saya besar lagi suaranya, kita dengarkan. Oke, sahabat, itulah hasil dari uji coba menggunakan berbagai macam genre musik, dari yang slow sampai yang kedangdut. Jadi untuk powerful ini, jika sahabat ingin membeli untuk rumah tangga, sangat-sangat bagus. Jadi buat sahabat, untuk power carver ini atau amplifier carver ini, desainnya lumayan, trafonya lumayan besar, menggunakan 10 ampere besar. Karena sekarang saya sedang bekerja di tengah rumah, jadi bisa sahabat perhatikan, sedangkan ada speaker 15 in dan 12 in yang saya pakai untuk mencoba suara, dan ini ialah kaparan-kaparan pekerjaan saya untuk memodifikasi power ampli ini. Dan untuk itu masih ada satu buah power lagi yang minta dimodifikasi selain yang ini, dan ada satu lagi power pasaran yang minta dimodifikasi menjadi power besar. Ini 3D audio. Nah, ini minta dibesarkan juga wattnya. Jadi ya, saya tidak tahu kurangnya dari mana, karena saya lihat ini lumayan bagus. Jadi inilah hasil dari sebuah modifikasi sebuah power dan mencoba menggunakan Bluetooth RCA. Jadi buat sahabat, jika ingin miliki Bluetooth RCA ini, sahabat bisa inbox saya melalui Facebook Yama. Di situ ada bacaan DDS Dadang Service, jadi sahabat bisa inbox melalui inbox saya. Jadi buat sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat. Dan jika sahabat ingin mengetahui tentang dan merakit sebuah ampli ini dari awal, sahabat bisa masuk ke deskripsi. Di situ ada link, sahabat bisa lihat di saat perakitan dari awal, karena saya antara perakitan dari awal dengan uji coba seperti ini. Oke, sahabat YouTube, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat sahabat YouTube di mana saja berada. Jangan lupa di like and share atau ditunggu subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.